SMP maupun SMA 1D yang menerapkan kurikulum 2013. Aku berlindung kepada Allah. Naam darunakum adabang koriba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebentar lagi acara haflah akhir sana Pesantren Terpadu Darul Ihsan tahun pelajaran 2017-2018 akan segera dimulai. Kepada para wisudawan supaya segera mempersiapkan diri mengikuti prosesi masuk ke dalam ruang wisuda. Thank you.
guru serta wisudawan memasuki ruang wisuda. Hadirin undangan dimohon berdiri. Selamat datang, kami ucapkan kepada pimpinan pesantren terpadu Darul Ihsan, pengurus Yayasan Pesantren Terpadu Darul Ihsan, kepala SMP SMA Hasanuddin yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar. Tidak hanya belajar ilmu dunia, tetapi juga belajar memahami ilmu agama. Kamu beri salam.
Dan yang kami sayangi, kakak wisudawan serta hadirin yang berbahagia. Marilah senantiasa bersyukur dengan segala puji kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan kegiatan bernilai akademis dan historis bagi kita. Para pimpinan, Bapak Ibu Guru dan Wali Wisudawan pada hari ini masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri haflah akhir sana Pesantren Terpadu Darul Ihsan. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun susunan haflah akhir sana tahun pelajaran 2017-2018 Pesantren Terpadu Darul Ihsan SMP SMA Hasanuddin adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himne of Pondokku. 4. Pembacaan laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran akhir tahun. 5. Penampilan dari tim Banjari An-Nada Darul Ihsan. 6. Prosesi wisuda Pesantren Terpadu Darul Ihsan tahun pelajaran 2017-2018. 7. Pembacaan ikrar wisudawan. 8. Penyampaian kesan-pesan wakil wisudawan. 9. Penyampaian kesan-pesan wakil wali wisudawan. 10. Persembahan pembacaan ayat suci Al-Quran dari ekstra tahfidz. 11. Persembahan dari tim karawitan. 12. Persembahan wisudawan kelas 9. 13. Sambutan pimpinan Pesantren Terpadu Darul Ihsan. 14. Penyerahan penghargaan untuk santri berprestasi oleh pimpinan Pesantren Terpadu Darul Ihsan. 15. Persembahan wisudawan kelas 12. 16. Penampilan dari tim tari topeng Bapak. 17. Pembacaan doa dan penutup. Demikianlah susunan acara haflah akhir sana tahun pelajaran 2017-2018 yang akan kita ikuti bersama sepanjang pagi dan siang hari ini. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran.
Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ainul Masrufi, santri kelas 10 IIS, dan terjemahan oleh Vera Dwihandayani, santri kelas 10 MIPA, dipersilahkan.